menanyakan kita apa solusi-solusinya kami tawarkan seperti ini tapi tidak diterima terus. Padahal kita juga maunya juga offline dengan berbagai cara kita. Kita mau melakukan hal-hal kriminal, mana? Kita satu minggu hampir baik-baik. Pembakaran itu adalah imbas daripada kekecewaan kami. Tapi yang kami bakar bukan barang-barang fasilitas. Kampus sampai takutnya menghadapi mahasiswa ini menghadir Pak Taufik sebagai kapolri terbaik. Ini lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya, meminta klarifikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang memang kontradiktif dengan kebijakan Pemda. Satgas Covid kan sudah mengizinkan, walaupun UIN mau bersurat kita diizinkan, tapi kembali lagi hari ini aksi kita memang tidak direspon dengan baik oleh Mataram sampai terjadi pembakaran dan segala macam tadi. Nah, kita mintakan hanya pembuktian secara otentik dari Kementerian Agama bahwa ada surat teguran. Tapi kembali lagi, UIN tidak mampu membuktikan itu. Hanya yang dikasih salib, surat yang sudah terbit sejak bulan 3 itu adalah surat yang sudah expired. Ya, sedangkan ini kan sudah masuk tahap new normal. Seharusnya sudah ada kebijakan baru yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Ya, kaitan dengan itu, bahwa usulan-usulan dari mahasiswa juga tidak mampu ditampung oleh Mataram. Tidak mampu diajak ke diskusi sampai terjadi pembakaran di depan kampus tadi.